Kemunculan GrabCar kini telah menjadi isu dalam ekonomi masyarakat Malaysia berikut keluhan pemandu teksi yang terjejas. Masalah permit, pemerkat pemandu, pespakum, semua ada dan ikut undang-undang meter. Macam GrabCar ni, dia tak ada meter, tak ada apa. Kan? Macam kami meter RM10, dia RM8 pun dia ambil. Jadi orang semua pergi pada dia lah. Kalau dia nak ada juga boleh. Tapi biarlah ikut undang-undang. Segi ekonomi memang merosot lah. Kalau biasa kami ni daripada pagi sampai malam, boleh dapat dalam 100 lebih. Sekarang ni RM60 pun susah nak dapat. Jadi kalau diorang mau bersaing secara sehat, biarlah diorang ada PSB, ada kad memandu, puspakom, apa yang ada pada teksi? Apa yang ada pada teksi? Ada pada GrabCar. Ini pula pandangan masyarakat setempat berkenaan isu taksi dan GrabCar yang masih dalam perbincangan untuk menangani masalah ini. Saya suka lagi naik taksi lah, sebab taksi dia, taksi baru sekarang pakai meter kan. Dia pun, meter pun agak murah. Kita selalu naik taksi kot. Senang berbah, dia ada mata-mata. I prefer naik taksi untuk kecemasan saya masa tak ada bas lah. Prefer naik taksi lah sebab senang dapat. Lepas tu kadang-kadang taksi pun kadang-kadang dapat bagi murah. Kita senang berbual dengan dia lah, serotok dengan dia. GrabCar tu dia banyak dan dia murah. Taksi ni dia memang banyak tapi dia kadang-kadang ada yang mahal, ada yang murah. Disember lalu, seramai 120 orang pemandu taksi memfailkan saman terhadap SPAD berkenaan operasi yang dijalankan oleh GrabCar, Uber dan Blacklane. Hal ini kerana kadar tambang taksi online itu jauh lebih rendah dari kadar tambang taksi bermeter dan menjejaskan perkhidmatan taksi tempatan. Nabila Abdul Halim, MCTV.